Aku naik doggy. Mama. Aku cakap aku tak nak. Aku tak tahu perasaan aku lah. Bro, sakit. Oh, taulah sakit. Mati lagi sakit tau. Bila kita cerita pasal bunuh diri, kita mesti akan terfikir orang terjun bangunan, minum racun, ataupun potong pergelangan tangan. Mengikut fatwa yang dikeluarkan di Mekah, jika seorang itu memilih jalan yang cuai dan dia mati dalam keadaan itu, dia dikira bunuh diri. Contohnya macam, korang pergi cari pasal main kat tempat yang bahaya. Ataupun Man, pergi beli cili sos dekat dengan mak. Alah, kat depan rumah tu je. Ya Allah, anak semai. Dah mati dah ni. Tak gerak dah ni. Mati dah. Dah, panggil ambulan. Bisa aku ni dedahkan diri anda kepada kenyataan. Macam apa yang saya cakap dalam video untuk dulu. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi ada juga yang cakap, alah, ajak kat mana? Hidup atas tilam boleh mati ke? Oh, iya ke? Saya bagi contoh. Mak Rempeh. Geng, aku nasihatkan kau. Dengar res dengan syak. Lebih kotor. Bapak tiri pun dia tapau dia semalam. Kau tak payah, King. Lupakan je lah. Mati katak je nanti. Aku takkan mati hari ni, Jai. Sudah, anda tak mati. Api ni sangat kumpul semua hidup. Mati dalam keadaan bunuh diri, korang tak dapat bau cium syurga tau. Even baunya boleh dihidu dalam perjalanan beratus-ratus tahun, kau tahu tak? So, hargailah nyawa anda. Hayya, nak daru hayya kaka. Agradecemos su vida. Maksudnya hargailah nyawa anda. Weh, Cik, jangan bunuh diri, Cik. Cik, jangan, Cik. Weh, Cik, jangan, Cik. Aku tak buat kerja.